Sepanjang hayat di kandung badan, Kota Manado tak mungkin bisa dilupakan oleh mantan pemain nasional Francis Revengkang. Pasalnya, ia memang lahir dan besar di kota Nyur Melambe ini. Namun demi menggapai masa depan yang lebih cerah, pemain yang memperkuat tim nasional di final Piala Asia 96 ini terpaksa harus meninggalkan Manado. Kekecewaannya yang mendalam akibat kurangnya perhatian pengurus Persma terhadapnya, memaksanya harus merantau ke Jakarta. Memang sebenarnya saya berat sekali untuk tinggalkan Persma, karena saya lahir di sana, saya main bola jadi dari sana juga. Cuma yang satu itu, masalah masa depan itu yang membuat saya bimbang. Saya nggak mungkin kan saya hidup di Manado tanpa pekerjaan. Loyalitas Enal, panggilan akrab Francis Revengkang kepada Persma, memang tak perlu diragukan lagi. Pemain berusia 28 tahun ini sudah 13 tahun bermain untuk Persma sejak ia masih berstatus junior. Ia juga tak berpikir bakal hengkang dari Persma jika pengurus bisa membantu menaikkan statusnya di PT Bank Sulut dari pegawai honorer menjadi karyawan tetap. Namun semuanya hanya tinggal harapan. Enal akhirnya memantapkan langkah ke Jakarta. Di klub Persija Tim, ia gantungkan masa depannya. Kendati kini statusnya masih bermasalah. Ya, saya kan tidak mungkin kalau datang ke sini, kalau cuma latihan, setiap hari latihan. Saya ingin untuk main dengan Persija Tim. Tapi untuk masalah administrasinya dari Persma sama Persija Tim yang belum fix, belum clear. Jadi itu yang membuat saya ya, tidak bersemangat. Sekitar seminggu, Enal hanya bisa berlatih bersama rekan-rekannya di Persija Tim tanpa bertanding. Surat resmi pengunduran dirinya sampai minggu ini belum ditandatangani pengurus Persma. Padahal secara kertas itulah yang secara legal membolehkannya merumput atas nama Persija Tim. Ada masih pengurus sepak bola ya, kalau tidak ada masalah yang betul-betul substansial oleh antara pemain dengan pengurus timnya itu masih mempersulit pemain untuk pindah, sedangkan pindah itu adalah keinginan si pemain karena memang dia mungkin merasa apa yang dia peroleh selama ini tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan, saya pikir alangkah naifnya pengurus sepak bola yang demikian. Pengurus Persija Tim yakin surat Enal bakal keluar dalam waktu dekat ini. Dengan begitu, status resmi di Persija Tim juga hanya tinggal menunggu waktu saja. Enal sendiri tampaknya tak ingin berharap terlalu muluk di klubnya yang baru. Ia ingin memberikan kemampuan terbaiknya dulu sebelum menuntut pekerjaan yang ia dambakan. Tentunya saya tidak menuntut, belum menuntut ya. Jadi saya ingin membuat prestasi dulu di Persija Tim. Kata orang kalau ada prestasi pasti dihargai kan. Jadi saya ingin dulu membawa Persija Tim itu yang lebih baik. Mental dan ketabahan Enal kini kembali diuji. Kakinya yang sudah gatal untuk bermain harus mampu ia tahan. Padahal kompetisi sebentar lagi akan diliburkan. Itu berarti Enal harus menunggu seusai lebaran nanti.